Siapa mereka, kakak? Siapapun mereka, siapkan tombakmu, Adi. Maju! Tangkap mereka! Biarkan. Orang ini memang mengganggu kita, kan? Tapi lihat. Apa yang kamu tusuk? Lihat. Apa yang kamu tusuk? Apa ini, kan? Apa yang kita hadapi? Ya, kita melawan pohon, adikku Ala. Semua manusia, bukan pohon. Pasti ini ibu yang membuat adikku Ala. Ibu? Iya, memang aku yang membuat. Ibu. Di awal film kita diperlihatkan Raden Angling Kusuma sangat menyesal karena tidak mengakui Pujiwati sebagai istrinya di kerajaan Melepati, dan di sini Pujiwati pun meninggal, dan di sini akhirnya Angling Kusuma memperkenalkan istrinya ke Batik Mandarin. Namun tiba-tiba ada siluman kelelawar menyerang dan ingin mengambil jasad Pujiwati. Beruntung Batik Mandarin dan Remaja Gandhi bisa menghadapinya. Bagus, Raden. Bagus, pangeranku. Wapati? Iya. Wa yakin. Dinda Prabu Angling Dharma dan Dinda Ratu pasti akan menerimanya. Semoga. Sembah Nanda Katur, Wapati. Bini Sepuh Rikma Seta. Kanda masih di sini? Iya, Dinda. Dinda boleh mengusir Kanda. Tapi, bagaimana Kanda bisa pulang tanpa Dinda? Ampun, Gusti Pati. Mohon maafkan hamba. Ada sekelompok siluman kelelawar mengamuk, Gusti. Mereka meminta jasad Den Roro Pujiwati. Ada apa lagi ini? Tenang, tenang. Raden sedang berkabung. Tetaplah di sini. Urusan di luar, serahkan pada wakmu. Iya, Raden. Raden, Paman Pilih Sepurik Maseta itu benar. Biar Uak yang menghadapinya. Ya? Ayo, Ramaja Gandhi. Iya, Romo. Ayo keluar, ada penyerang! Usir mereka! Ha! Ha!
tidak tahu siapa mereka, Gusti. Mundur. Biar aku hadapi mereka. Siapa kamu? Kamu yang memimpin padepokan ini. Siapapun kalian, cepat tinggalkan tempat ini. Padepokan ini sedang berkabung. Dan siapapun kamu, tolong serahkan jasad Roro Pujiwati, anak pegawai Pakupati itu padaku. Hei, kalian ini siapa? Kenapa tiba-tiba datang dan langsung meminta jasad Roro Pujiwati? Kami manusia kelelawar. Kami butuh darah. Darah beku putri cantik anak begawan itu. Kalau tidak, akan kami hancurkan tempat ini. Mundurkan barisan. Aku tidak mau kalian menjadi korban. Sendiko. Para cantrik, mundur. Hei, pada mau kemana kalian? Mau kalian serahkan jasad itu pada kami? Sekali lagi kukatakan, pada epokan ini sedang berkabung. Keluar dari sini. Atau kalian tidak pulang sama sekali. Kurang ajar. Serang mereka. Biar saya, Bobo. Iya. Ramajagani, urusan kita dengan para pengacau sekarang sudah selesai. Ya? Sekarang, mari kita bergabung ke dalam. Ngisto akan dawuh, Popo. Setelah pulang ke Melbati, di sini Raden Angling Kusuma meminta maaf kepada ibundanya karena telah membohonginya. Sedangkan di sisi lain, Yang Mana dan Nurwinda sangat bersemangat melatih prajuritnya di Sawah Pintu yang sudah berhasil dikuasai Melbati. Yeah!
Semua siap di tempat. Teruskan latihan kalian seperti apa yang saya lakukan. Baik, Gusti. Mereka yang hamba cari sudah hamba temukan, Raden. Ini Pawon dan Ki Joko Bondo. Kasinggian dawuh, Raden. Kalau begitu, bawa mereka ke pendopo. Silakan duduk. Kalau begitu, Mbo dan Paman menjadi saksi utama keruntuhan sawup itu. Kasinggian dawuh, Raden. Dan kalian berdua juga melihat bagaimana Sengkang Baplang memperdaya dan membunuh Pangeran Indasiara. Benar, Raden. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Pangeran Indasiara diperalat Sengkang Baplang untuk membunuh Ramananya sendiri. Jangan bunuh saya, Sengkang Baplang. Jangan bunuh saya. Tragis sekali. Menyedihkan sekali. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan semula. Sebagai penanggung jawab dapur dan sebagai penanggung jawab harta keraton, tahukah kalian kalau masih ada pewarisnya keraton Sawupi itu dari Prabu Jayadipa? Keturunan langsung sudah tidak ada, Raden. Tapi Prabu Jayadipa punya kakak kandung. Punya kakak kandung? Masih hidup? Benar, Raden. Beliau bernama Pangeran Kundali. Tapi lebih dikenal sebagai Pangeran Sepuh. Kalau memang Prabu Jayadipa punya kakak kandung, kenapa bukan kakak kandungnya yang Jumeneng Noto menjadi raja, tapi malah Prabu Jayadipa adiknya yang memegang tampuk pemerintahan? Karena Pangeran Sepuh lebih mengutamakan ulah kebatinan, Raden. Lalu, mungkinkah kita membicarakan warisan tahta kalau beliau tidak tertarik sama sekali soal pemerintahan? Pangeran Sepuh punya dua putra, Raden. Punya dua putra? Kasinggian dawuh, Raden. Yang pertama, Raden Jayalamat. Dan yang kedua, Raden Jayalantar. Tapi sekarang ini, mereka lebih dikenal dengan Joko Lamat dan Joko Lantar. Baik, besok pergantian tugas dengan Paman Tumenggung Prabaskara dan Paman Tumenggung Katiwanda. Kalau keterangan kalian berdua bisa dipertanggungjawabkan, saya akan bawa masalah ini ke Ramanda Prabu. Semua yang kami katakan ini benar. Di pencarian Sudawirat di sini Suliwa dan Lokahita dan pendekar lainnya yang mana mereka dihalang oleh siluman yang tidak bisa mati. Namun tiba-tiba muncul Ratu Naga dan membuang para pendekar Mahapati untuk menjauh dari lokasi tersebut agar tidak bisa menemukan Sudawirat. Benar-benar tahu arah mereka. Ayo,
kumpulkan kekuatanku. Cepat, keluar kalian semua! Keluar! Ya! Apa yang harus kami lakukan? Itu mereka. Cepat, sesatkan mereka! Siap, munculkan wujud asli mereka. Kita pernah bertemu dengan mereka. Tapi mereka sudah kita kalahkan dan sudah mati. Berarti mereka bukan manusia. Mereka siluman. Siapapun mereka, mari kita hadapi. Siapa yang kita hadapi? Yang ini bukan sekedar siluman biasa, Sulia. Siapa kalian? Siapa kamu sebenarnya? Siapapun kami, kalian harus keluar dari jalur tengah ini. Hati-hati! Hati-hati!
bagus. Dengan begitu kalian tidak akan pernah menemukan Sudawirat yang kalian. Di sini Prabu Angling Dharma mengutus Raden Angling Kusuma dan Rama Jagandi untuk mencari keluarga Jayadipa Kundali untuk menyerahkan sawah pindo di keluarga Jayadipa kembali. Di sisi lain yang mana pendekar Kuala sangat giat berlatih karena Kuala mempunyai cita-cita untuk menjadi prajurit di Malpati yang dipimpin oleh Prabu Angling Dharma. Di sini Kuala mempunyai keris silat Nogo yang mana Kuala juga ingin mempunyai senjata mumpuni untuk bergabung di Malpati. Namun ternyata keris silat Nogo mampu menandingi panah Pasopati Prabu Angling Dharma. Sebab itu pendekar golongan hitam menyerang Kuala dan Kuali untuk merebut keris ilat Nogo tersebut. Kamu makin pintar. Kamu hebat sekali, adik Kuala. Jangan bodohi aku, kakak. Kakang tidak ingin melihat aku memakai seragam prajurit Mawapati. Aku yang paling bangga, adik Kuala. Kalau begitu, kakang harus menolongku untuk mewujudkan semua impianku, kang. Ilmuku masih sangat rendah, kang. Kepandaianku tidak sebanding dengan kepandaianmu. Tapi, adik, bangun adikku, bangun. Jangan berlutut kepadaku. Tidak, aku tidak akan bangun sebelum kakang mengizinkan aku untuk mencoba keris ilat Nogo milik kakang. Tetapi, yang ada di Mawapati adalah orang-orang pilihan. Aku tidak sebanding dengan mereka, kang. Hanya dengan senjata saktilah aku bisa menandingi mereka. Bukannya aku tidak mau memberikan senjata sakti kepadamu, adi. Tetapi... Kakang jangan salah paham. Aku tidak menginginkan keris ilat Nogo milik kakang. Tapi aku menginginkan senjata sakti seperti yang kakang miliki. Baik, baik. Kuatkan jiwamu, adi. Karena... jiwamu penuh dengan nafsu. Kalau kamu ingin memiliki senjata sakti, kamu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Baiklah, kang. Keluarkanlah keris saktimu itu. Benarkah itu keris ilat Nogo? Bau wangian itu berasal dari tiga burung itu, adi. Tiga burung itu? Akan aku buktikan. Burung wangi harum seperti wanita. Siapa kalian?
Siapa kalian? Kalian tidak kenal kami. Kami tiga Dewi Putri Prabu Baka. Mau apa kalian? Serahkan keris Ilat Nogo pada kami. Cepat Yunda, kita rebut saja. Iya. Kuala dan Kuali sedang bermeditasi untuk menemui ibundanya. Namun tiba-tiba, Senggang Bapang datang dan menyerang mereka. Ternyata itu adalah ujian yang diberikan ibundanya agar Kuala dan Kuali tahu kekuatan musuhnya nanti. Semalaman kalian teguh bersinar, membuat ibu tergugah bangun dari tatapanku. Maafkan kami, Ibu. Masuklah, putra-putraku. Aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Siapa mereka? Siapapun mereka, siapkan tombakmu, Adi. Maju, tangkap mereka. Mengganggu kita, kan? Tapi lihat apa yang kamu tusuk. Lihat apa yang kamu tusuk. Apa ini, kan? Apa yang kita hadapi?
Ya, kita melawan pohon, adik Wala. Pohon? Tapi lihat, mereka semua manusia, bukan pohon. Pasti ini ibu yang membuat, adik Wala. Ibu? Iya, memang aku yang membuat. Ibu. Sembah saya, Bu. Sembah saya, Ibu. Itu tadi senggang Baplang dan kaki tangannya anakku. Ibu mencoba menggambarkan kekuatan luar biasa lewat hayat ibu dari sebatang pohon dan ranting, serta daun-daunnya. Kalian memang tidak kenal mereka, tapi pada saatnya nanti mereka benar-benar akan datang. Ayo masuk, masih banyak yang harus kalian ketahui. Ketika putri Sekawan Lanang telah kembali di tempat Kuala dan Kuali, namun tiba-tiba, Singa Mandala juga datang dan menginginkan keris ilat naga juga. Dan film pun bersambung.